Hosbirin Channel. Cicing aki jadi batuk tak pipi luar wae. Ya kawan, saya udah nyampe di pintu gerbang utama memasuki wilayah RW 06 yang masuk ke wilayah yaitu RTA 01 dan RTA 02 yang masuk ke wilayah Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Dalam rangka meliput salah satu kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan RW 06 yaitu rutin setiap bulannya dilaksanakan 2 kali penyemprotan. Ini dalam rangka antisipasi terus menyebarnya virus corona dan ini tentu saja sangat diapresiasi oleh warga setempat. Ya inilah kawan trio pengurus muda di lingkungan RW dan di antaranya ada Ketua RT 01, Ketua RT 02 dan Ketua RW 06 Harmoni Pamoyanan Cianjur tengah melakukan penyemprotan dalam antisipasi penyebaran virus corona dan sempat berdialog dengan salah satu tokoh masyarakat yang merespon positif diadakannya terus program tersebut. Kawan, kegiatan penyemprotan ini selain dapat support dari pihak-pihak terkait juga tak terlepas dari peran aktif Babinmas yang hadir dan selalu memberikan pengarahan dan bimbingan bagi para petugas semprot yang juga mendampingi pengurus RT 01 RT 02 lingkungan RW 06 yang masuk di wilayah Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Berikut saya tampilkan cuplikan di mana para petugas semprot dan para pengurus di lingkungan RW didampingi oleh Babinmas. Babinmas dan para pejabat setempat secara korporatif mengunjungi halaman rumah-rumah warga untuk dilakukan penyemprotan. Kata we handa ieuna teh handa panto handa pinu kan penting. Saya ingatkan pula buat kawan yang tengah menonton video ini, gimana nih? Udah ngopi belum? Ngopi dulu dong, biar seger, fresh gitu. Ya, di tengah-tengah kegiatan ini Babinmas juga menyempatkan diri berdialog dengan warga yang ditemuinya untuk menyampaikan berbagai hal di antaranya dari segi keamanan dan ketertiban dan menghimbau kepada warga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan berkenaan dengan virus corona yang sampai saat ini masih terasa dampaknya.
kawan, dari tayangan informasi kegiatan ini, semoga saja bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya terkait dengan masih marahnya isu virus corona yang sampai saat ini masih terasa dapat. Bahkan mungkin saja belum berakhir. Juga sebagai pengingat atas himbauan instansi terkait di bidang ini, untuk tetap melaksanakan program 3M, memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan sehabis melaksanakan berbagai aktivitas, dan tetap menjaga jarak, menghindari dari kerumunan. Hal ini dilakukan guna melindungi diri sendiri, bahkan juga melindungi sesama. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Like, share, and subscribe. Salam sejahtera untuk kita semua. Yuk.